I trust you with tomorrow. I let go of the past, not staring at the future. This moment's all I have. From darkness into color, you've opened up my eyes. You're everything I see. You're the reason I'm alive. Saya Denny Wijaya Jab. Saya Lydia Marcelina. Bersedia menerima Lydia Marcelina dan berjanji mau mengasihi Lydia Marcelina sebagai istriku seperti aku mengasihi diriku sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seumur hidupku. Saya berjanji akan tunduk kepada Denny Wijaya Jab dalam segala hal, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan. Saya berjanji akan memelihara dan bertanggung jawab akan anak-anak yang saya lahirkan dengan penuh kasih sayang, dan membawa mereka untuk mengenal dan menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keep me close, can you love me most? Denny Wijaya Yap dan Lydia Marcelina, bahwa setelah kalian berdua dipersatukan Allah dalam pernikahan yang kudus ini, hilangkanlah istilah cerai dalam kamu rumah tangga kalian. Amin. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban dari pertanyaan ini ada pada ayat 6, yaitu Matius 19 ayat 6 yang bunyinya sebagai berikut. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sidang jemaat, sejak kedua mempelai yang berbahagia, marilah kita imani firman Tuhan yang telah kita dengar bersama ini. Sebagai peringatan dari Yesus kepada setiap rumah tangga orang percaya, bahwa tidak ada alasan apapun juga dan tidak ada manusia siapapun juga yang boleh menceraikan rumah tangga orang percaya. Denny dan Lydia, hari ini kalian berdua akan masuk ke dalam bahtera hidup baru dan akan bertolak ke samudera kehidupan. Ingat, di dalam mengarungi samudera kehidupan ini, rumah tangga kita dapat dilanda badai, yaitu berbagai masalah dan berbagai persoalan yang dapat menggoncangkan, bahkan dapat menghancurkan dan menenggelamkan bahtera rumah tangga kita. Tapi puji nama Tuhan, kita sudah punya Yesus yang pada hari ini mempersatukan kalian berdua sebagai pasangan suami istri yang diberkatinya.